Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya gosok lumut lagi ya teman-teman. Bahannya setelah saya gosok pola kasar, dan kita langsung aja untuk memperhalusnya. Yuk selanjut kita ke proses penggosokannya. Namun terlebih dahulu jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, serta bagikan di media sosial teman-teman. Dan selamat menonton. Seperti biasa, kita akan mulai menggosok bagian sekelilingnya teman-teman ya. Kita rapikan dan sesuaikan dengan ukuran ring yang sudah kita sediakan. Dan setelah rapi bagian sekelilingnya, kita lanjut ke bagian tapaknya ya teman-teman ya. Dan setelah selesai bagian tapaknya, kita lanjut ke bagian permukaan batu ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah hasil pola halus dari mesin gerinda, dan kita cocokkan ke atas ringnya sudah pas, dan kita langsung masuk ke pengamplasan ya teman-teman ya. Pengamplasannya kita mulai dari amplas 240 saja ya teman-teman, sampai halus, soalnya kita menggunakan diamond well, jadi saya cuma memakai amplas 240 aja ya teman-teman. Kita rapikan semuanya, bagian samping tapaknya jangan sampai ada sedikit pun goresan yang tertinggal ya teman-teman ya. Penggosokan dengan satu amplas harus sampai amplas itu habis ya teman-teman. Jadi amplas 240 itu digosok sampai licin sehingga berubah menjadi amplas yang lebih halus. Jadi kita nggak perlu ganti amplas dalam penggosokan lumut ya teman-teman ya. Dan hasilnya sudah mengkilat ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke penggosokan dengan bambu ya teman-teman. Gosok sampai batunya berbunyi seperti yang ada pada video teman-teman. Nah hasilnya sudah selesai teman-teman, kita coba tampilkan ke atas ring, cuman hari sudah gelap jadi kurang jelas, nanti kita akan pasang di ringnya dan kita videokan di bawah lampu belajar teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat keindahan lumut ini setelah naik ring. Ayo. Nah teman-teman, inilah hasil setelah naik ke atas ring. Lumutnya jadi bergiwang, apalagi ringnya kita kasih yang ring yang pakai mangkok ya teman-teman. Hasilnya sangat luar biasa.
Dan inilah hasil penampakan nih ketika kita pasang di jari teman-teman. Penampilannya sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman yang berminat, boleh info nomor WA saya yang saya sudah tulis di deskripsi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan aktifkan notifikasi supaya teman-teman dapat melihat video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.